Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi, yaitu cara mengatasi tidak bisa upload video reels di Instagram ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mengalami ya kejadian tersebut, tidak bisa mengupload atau gagal mengupload video reels di Instagram, bisa menyimak tutorial berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman ya. Pertama, masuk ke menu HP kita dan cari aplikasi Instagram di HP kita teman-teman. Kemudian kalian klik dan tahan ya teman-teman pada aplikasi Instagram ya. Kemudian klik info aplikasi. Nah, di sini kalian cari yaitu penyimpanan ya teman-teman. Kalian scroll dan cari penyimpanan. Nah, di sini kalian bisa mengeklik yaitu bagian hapus memori, atau di HP lain hapus chat atau sampah ya teman-teman. Kalian ketikkan saja atau klik. Nah, secara otomatis sampah di aplikasi Instagram akan terhapus ya teman-teman. Nah, kemudian kalian kembali lagi dan masuk di menu awal HP kalian ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kalian masuk di aplikasi Play Store teman-teman. Nah, masuk di aplikasi Play Store, kemudian cari aplikasi Instagramnya ya teman-teman ya. Kalian cari Instagramnya. Nah, kemudian di sini nanti akan muncul aplikasi Instagram yang telah terinstall di HP kalian. Nah, sinyalnya agak susah, kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini mungkin kendala kalian tidak bisa upload video reels di Instagram, yaitu salah satunya tidak ada update atau kalian belum mengupdate aplikasi Instagramnya. Maka secara otomatis kalian harus mengupdate dulu ya teman-teman ya. Klik update, lalu setelah update berhasil kalian coba login lagi di aplikasi Instagram ya teman-teman. Nah, kemudian buat video reels atau upload video reels di Instagram. Nah, semoga trik tersebut berhasil ya teman-teman. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat mencoba. Assalamualaikum.